Assalamualaikum, balik lagi sama gue Alki Vera. Udah lama gue gak bikin video kayak gini karena sesuatu yang lucu kemarin terjadi. Akhirnya mau gak mau gue kangen juga bikin video kayak gini. Kemarin kan udah semua pasti tahu ya, ada yang ngegeruduk balai kota. Dan itu hajat, memang hajat punya kita. Pengen ngegeruduk Anies karena emang udah gak becus banget ngurusin Jakarta. Nah, yang lucunya kelompok pembelanya Wan Abud ceritanya kesana nih, dan kita sampai nggak bisa masuk ke depan balai kota. Semua sudah diblok sama kelompok mereka dan aparat kepolisian. Di sini saya mau sekaligus mau mengucapkan terima kasih banyak untuk aparat kepolisian yang sudah berjaga sehingga kemarin tidak ada provokator dan tidak ada kawan-kawan kita yang gimana-gimana. Alhamdulillah semuanya aman, lancar dan selesai. Yang cuma bikin kita ketawa ya itu dia. Ada sandiwara-sandiwara basi yang pernah mereka pakai acara tangkap menangkap dan bla 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 di acara kemarin. Ya padahal orang mereka sendiri sandiwara basi yang lo pakai terus lo pakai lagi gini hari gitu kan. Aku ketawa aja ngeliat yang ini. JPNN.com disangka penyusup belasan pendukung Anies Baswedan ditangkap teman sendiri. Sumpah gue ngakak, ya ampun, gak ada cara lain apalagi selain pakai cara-cara basi kayak gini yang sudah mereka pakai berkali-kali di setiap event-event kita gitu loh. Terus yang lucunya ada juga ada poin-poin yang kamu harus tahu ya. Kemarin kita itu digeser ke depan patung kuda. Ini poin yang kamu harus tahu. Jauh dari balai kota. Di balai kota itu sudah ada kelompok mereka dan diblok oleh aparat kepolisian. Jadi gak mungkin ada penyusup masuk kalau bukan orang-orang yang mereka kenal. Itu poinnya. Satu lagi, ada poin yang mereka lupa. Kalau mau bikin sandiwara, ininya dipakai sedikit biar kelihatan agak mulus gimana gitu ya. Kita punya acara kemarin ada dress code-nya. Dress code-nya warna hitam. Sedangkan yang ditangkap di sana pakai baju putih, merah, biru, dan lain-lain. Ya. Dari situ aja kamu udah tahu dong kayak gimana. Jadi udah deh, sandiwara kalian udah basi banget. Belum lagi mak-mak yang bawa-bawa pamflet. Kalau gubernur gue lo lengserin, gue lengserin presiden lo. Halo, empo-empo ente tinggal di mana? Itu Indonesia cuy, presidennya cuma satu. Dan perlu diinget, yang namanya gubernur itu pembantunya presiden. Ingat ya. Jadi kasihan deh, masih belum bisa terima kayaknya kalian atas kekalahan kalian kemarin. Udah deh yang itu. Terus ada satu lagi sebelum gue ngomong selanjutnya. Lebih baik gue sapa dulu kenalan lama gue dulu di Halo Bang Haji, apa kabar? Ya ampun Bang Haji, sehat Bang. Yang enggak-enggak aja sih Bang bikin statement udah gini hari, Bang. Ya ampun. Masih pakai cara yang lama. Dulu kita kan lama di ormas, di partai. Jadi gue apal dong cara abang gimana kerahin anak buah abang, preman-preman di saat abang punya kepentingan dan keperluan. Udahlah bang, cara-cara lama di stop. Kita ngerapihin negara kita, Jakarta kita rapiin. Tapi jangan kayak begitu caranya. Udahlah, cara-cara lama itu cara-cara basi. Masa sih seorang abang ngaji bikin statement kalau nggak suka Jakarta keluar dari Jakarta? Halo, buat kalian yang sok-sok ngarap gimana? Nggak suka sama Indonesia, keluar dari Indonesia, ribet banget sih hidupnya bang. Please lah, udahlah. Anak buah abang suruh cari kerjaan, dikasih kerjaan, bikinin lapangan pekerjaan bang. Dulu kan dijanjiin begitu. Waktu kampanye akan siapin lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah ini kok lagi-lagi buat mortir demo sih? Mau sampai kapan sih bang kayak begitu? Ayolah, berubahlah. Udah gini hari lo bang, bikin malu aja lo. Malu deh gue kenal sama lo. Yuk semuanya, assalamualaikum, sehat-sehat ya bang.